Gue yakin dia bukan penyusup. Kalau gue mau menang dari Boy, gue harus pakai strategi, bukan emosi. Gue pikirin rencana yang matang, biar papa gue gak makin ilfil sama gue. Dan, gue cabut dulu ya. Gue ada urusan. Oke. See you. Boy, om minta tolong sama kamu. Tolong jagain Reva ya. Semenjak Dean gak pernah pulang ke rumah, sekarang dia curi-curi memperhatikan adiknya lagi. Kadean emang berubah banget sekarang. Bahkan Kadean ngajakin Marva buat gabung di geng Serigala. Marvel? Gabung ke geng Serigala? Kenapa? Pertanyaan yang sama om sama kita semua di sini. Bahkan saya juga nggak tahu apa alasan dia gabung sama geng Serigala. Karena saya pengen tahu, saya ajak ngobrol dia baik-baik. Saya minta untuk dia keluar dari geng Serigala, tapi dia nggak mau. Apa mungkin Marvel punya alasan lain sampai dia gabung ke geng Serigala? Mungkin dia membutuhkan uang? Saya rasa enggak, bukan soal uang. Karena sejak almarhum papa meninggal, almarhum meninggalkan warisan banyak banget. Akhirnya saya berinisiatif, saya coba telepon Papa Aul, lawyernya Papa, ya untuk bagi dua harta warisannya antara saya sama Marvel, tapi dia juga gak mau. Tapi, om yakin Marvel itu baik. Dia itu salah satu bodyguard yang cukup handal. Dan jam terbangnya dia gak main-main loh. Udah jam segini. Papa pamit duluan ya. Tapi kalau kalian masih mau melanjutkan di sini enggak apa-apa. Iya, makasih ya, Pa. Oh iya. Aku cuma mau bilang sama Papa. Tolong maafin Kadean ya, Pa. Harusnya Kadean enggak nyakitin hati Papa. Biar Papa enggak usah nampar Kadean. Dan aku minta banget sama Papa gak usah terlalu mikirin masalah ini ya. Karena aku gak mau Papa jadi stres. Papa tenang aja, aku sama Boy bakal bantu cari jalan keluarnya. Makasih ya, Titi, Boy. Oh iya, Boy, om titip knalpot bocor ya. Oh, maksudnya Reva. Papa pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Hati. Halo, ada apa lo telepon gue? Bro, gue tau lo ditampar sama bokap lo kan? Iya, gue berantem sama Undi. Lo tau dari mana? Astaga, gue tau dari media sosial. Videonya udah di-share banyak orang bro, dan sekarang viral di medsos. Bro, kalau sampai video yang viral dan nyampe ke telinga bokap lo, bisa-bisa nama baik lo hilang dan nama geng Serigala bisa nyampe telinga bokap lo juga. Kurang ajar, Mon. Gue yakin dia pasti sengaja kayak gini. Sengaja bikin gue berantem sama bokap gue. Dan sebar ini semua di medsos. Mungkin aja. Kirim ke gue video itu secepatnya. Oke. Okay. Papa udah gagal mempertahankan keluarga kita karena Papa terlalu percaya sama Boy, Ma. Ya!
Lo tunggu, Moni. Lo tunggu pembalasan gue. Karena udah berani-beraninya bikin gue malu. Jadi Mondi yang udah nyebarin video itu di media sosial. Gue yakin banget. Sekarang pasti anak-anak warrior pada seneng ketawa ngetawain Dean. Masuk. Selamat siang Pak Putra, saya mau mengingatkan siang ini Bapak ada meeting dengan klien. Tempatnya sudah saya reservasi, nanti tinggal saya share log ke Bapak. Sekalian bahan presentasi tolong kirim ke email saya. Baik Pak, permisi Pak. Udah yuk. Kebalik dong. Kok terbalik? Helmnya, bukan orangnya. Kebalik lu lihat apa kalau begini? Bercanda ulu. Gini. Canda mulu lu. Gua. Sabar-sabar, langsung Gary. BTW, guys. Gue kayaknya gak bisa ikutan deh ke bengkel warrior. Soalnya, gue tuh ada tugas yang harus gue kerjain. Ya elah, Manda. Hari ini lu masih aja cepet-cepet ngerjain tugas. Santai aja lagi. Udah, ayo jalan. Ntar kesorean lo. Tuh. Tumben. Halo, guys. Woi, mau ngapus lo. Sayang, kamu ngapain kesini? Bukannya jam segini jam kerja ya? Aku lagi bete di kantor, soalnya ada Adel. Heran gua sama lu, disamperin cewek kok malah kabur. Iya, Rian, Mondi itu so sweet banget sama Raya. Dan it means Mondi itu setia gitu loh. Bener tuh kata Tata, cowok kayak Mondi itu emang limited edition. Beb, ini maksudnya apa ya? Aku juga cowok yang ganteng dan limited edition loh. Iya kali. Alah, gak yakin gue ya. Kalau itu kejadian sama lu, bukan di Mondi, paling juga lu mbak tuh cewek. Mana sih, aduh. Udah yuk kita ke bengkel, nanti kesorean loh. Yaudah yuk. Sayang, kamu gak apa-apa ikutan ke bengkel? Terus, di kantor gimana? Udah kamu tenang aja, di kantor ada Awan sama Mario. Oh oke, okay. Gaspol! Man! Rambut baru lu bagus, kayak temen gue si Jack. Lihat aja dari belakang gue tabrak. Man, duluan ya. Canda mulu. Manda. Hati-hati. Thank you